Kawanan pelaku pencurian sepeda motor kembali beraksi di Bandar Lampung. Motor Honda Vario warna putih milik seorang warga Kedamaian Bandar Lampung yang bernama Nur telah hilang sejak Senin 28 Maret siang hari. Saat itu korban sedang menghadiri acara arisan. Kemudian Ana, pemilik rumah tempat digelarnya arisan, mengungkapkan motor korban diperkirakan hilang sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat. Ana pun mengatakan tidak ada yang mengetahui kedatangan pelaku karena semua peserta arisan berada di dalam rumah. Korban baru menyadari kehilangan motor ketika ia hendak pulang. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah dua orang datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat. Tiba di lokasi kejadian, salah satu pelaku turun dan mendekati motor korban. Hanya dalam hitungan detik saja, pelaku pun berhasil membawa kabur motor korban dan korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian setempat. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Devi Sujana menyatakan belum memonitor laporan tersebut. Namun Devi menyatakan pihaknya segera melakukan penyelidikan pasca menerima laporan dari korban. Penyelidikan dilakukan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan juga korban, termasuk juga mengamankan CCTV untuk mengidentifikasi pelakunya.